Nikita Mirzani diketahui masih mendekam di rutan 2B Serang, Banten atas kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Fitri Salhuteru, sahabat Nikita Mirzani, membeberkan kondisinya Senin 31 Oktober 2022. Meski berada di tahanan, Nikita Mirzani tak merasa kesusahan dan baik-baik saja. Menurut Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani adalah sosok seorang petarung. Nikita Mirzani, disebut Fitri, menerima dengan baik apapun risiko yang diterima olehnya. Bahkan Fitri menyebut Nikita sedang ketawa-ketawa di dalam tahanan. Fitri Salhuteru juga mengatakan tak perlu mengkhawatirkan Nikita Mirzani. Fitri pun menyoroti aparatur negara terhadap kasus Niki saat ini. Terkait penolakan penangguhan penahanan, Fitri menghormati keputusan pihak kejaksaan. Ia berharap kasus Niki segera dilimpahkan ke pengadilan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.